Nyalin ya. Betul, Pak. Itu kenapa dikuadratkan dulu P-nya? P kuadrat ya. Oke. Nah, jadi dari matriks P ini diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kemudian untuk tahun ini maka besarnya kebutuhan komputer untuk setiap merek itu masing ini ya P ini dikalikan dengan 200 ribu. Kemudian itu untuk tahun ini. Nah, untuk tahun depan berarti kan P kuadrat. Bentar saya lagi soalnya. Iya, betul. Jadi inisial itu adalah tahun. Kemudian kebutuhan yang tahun ini berarti ya 200 ribu kalikan matriksnya ini berarti 0,8 kali 200 0, ditambah 0,1 kali 200 dikali 0,1 kali 200 itu untuk yang kebutuhan merek Durwi gitu ya tahun ini. Kemudian kalau tahun depan berarti inisialnya ini bukan lagi 200 ribu, tetapi inisialnya adalah yang tahun ini. Tahun ini itu berapa ya? Matriks P dikalikan matriks kolom 200 ribu ini. Begitu, Leo. Oh ya, berarti untuk setiap soal yang namanya inisial itu selalu konteksnya tahun lalu begitu ya, Pak? Betul. Oh iya. Di, kalau nggak ada ini nggak ada pernyataannya ya berarti teksnya tahun lalu. Kemudian untuk tahun ini itu kan berdasarkan tahun sebelumnya tahun lalu gitu. Nah berbeda kemudian kalau ada tahun ini gitu ya kalau nggak salah di mana ya kuis. Nah, seperti yang ini, contoh ini. Nah, itu hanya matriksnya saja dikalikan matriks kolom 300 ribu tadi, kalau yang di contoh kuis ini. Karena tahun depan itu ya, Pak? Ya, tahun depan. Tahun depan dan tahun ininya 300 ribu itu. Ya, tahun ininya 300 ribu. Tiap merek mempunyai 300 ribu konsumen berencana untuk beli tahun depan. Ya. Oh ya, sama saya mau tanya yang slide sebelumnya itu slide 17 yang asumsi proses Markov itu yang saya mau tanya yang poin ketiga, Pak. Itu apakah maksudnya jadi peluang di tahun ini itu kan nggak terpengaruh dari pilihan di tahun sebelumnya gitu ya, Pak? Yang ketiga ini ya, Leo ya. Probabilitas transisi hanya tergantung status sekarang dan bukan periode sebelumnya. Betul, jadi biasanya transisi itu tidak berubah di atas itu ya. Probabilitas transisi tidak berubah untuk selamanya. Dia bergantung status sekarang, bukan pada status periode sebelumnya. Jadi, kalau kita punya probabilitasnya seperti di mana?
Nah, yang ini probabilitasnya seperti ini ya. Ini berlaku untuk selamanya. Jadi berdasarkan catatan dari perusahaan itu mereka punya tren yang kemudian bisa memperoleh angka seperti ini. Nah, dalam membentuk angka seperti ini, dia punya record di mana dia mungkin 10 tahun terakhir menggunakan data 10 tahun terakhir kemudian bisa menyimpulkan kendaraan yang disewa dari Yogyakarta itu akan kembali ke Yogyakarta lagi sebesar 60% dan kembali ke Malang itu 40%. Begitupun untuk yang Malang akan kembali di Jogja 30% dan kembali ke Malang itu 70%. Maka tidak dia tidak berubah matriksnya, kemudian nampaknya yang dimaksud dengan poin ketiga tadi itu lebih ke kebutuhan tahun depan gitu. Jadi probabilitas ini pasti bergantung pada kondisi sekarang. Atau dalam arti dia sudah punya tren yang disimpulkan pada kondisi saat ini. Itu tidak kondisi yang kemarin gitu ya. Jadi harus probabilitas itu update itu ya. Dia merupakan simpulan dari apa proses atau catatan perusahaan sampai sekarang, tidak sampai yang tahun sebelumnya. Jadi berhenti sampai yang saat ini. Nah, itu kemudian bisa diberlakukan sampai ke periode-periode berikutnya. Nah, kalau ada perubahan, perubahan karena sesuatu hal, itu pasti matriks transisinya juga berubah. Probabilitas transisinya berubah. Sejauh tidak ada masalah atau tidak ada hal yang luar biasa terjadi, biasanya probabilitas transisi ini tidak akan berubah. Namun misalkan kita melihat seperti kondisi saat ini gitu ya, saat pandemi seperti ini pasti ya semuanya berubah gitu ya. Tapi saya yakin 6 bulan terakhir ini pasti matriks transisi dari suatu data pasti akan mulai memperoleh, kalau dalam bahasa kalkulus lanjut ya, barisan itu dia akan memperoleh konvergensinya. Begitu Leo, kira-kira. Oh ya, berarti saya mau tanya lagi Pak, kan kalau misalnya perusahaan telah mengumpulkan data dari 10 tahun yang lalu, itu kan dalam setiap 10 tahun itu nggak mesti sama peluang transisinya. Jadi itu semacam di rata-rata gitu ya Pak? Bisa jadi di rata-rata, bisa jadi dia dibentuk trennya. Gitu. Semester ini ambil metode statistik ya. Nah, di sana nanti akan mempelajari regresi. Satu regresi, dua dia akan mempelajari juga terkait dengan tren. Nah, tren itu akan menuju ke mana gitu arahnya. Jadi enggak mungkin misalkan saya punya data ini ya. Ini titik-titiknya gini.
Nah, seperti ini, maka ini akan bisa didekati dengan garis lurus gitu. Trennya kemana? Begitu, Le. Iya, sama yang terakhir, Pak. Jadi kalau ngitung, mau ngitung apa, di periode tertentu itu, rumus cepatnya ya cuma matriks dipangkatkan N gitu ya, Pak? Betul. Oh, iya. Ya. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Nah, seperti yang ditanyakan Leo tadi, kita juga bisa menggunakan bantuan Excel gitu ya. Nah, ini penyelesaian model. Yang ini saya menggunakan bantuan Excel. Sehingga kalau ini tahun lalu itu ada 100% kendaraan berada di Jogja, maka kapan mulai stabil kendaraan itu pembagian berada di Jogja dan Malang, stabilnya kapan dan berapa persen itu sudah bisa dihitung. Nah, ini saya menggunakan bantuan Excel saja. Jadi kalau teman-teman itu bingung dengan matriks gitu ya, maka teman-teman bisa menggunakan bantuan Excel. Yang penting dua baris pertama ini, jadi ini sudah masuk rumusnya gitu. Kemudian ditarik aja ke bawah, pasti rumusnya sudah muncul. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Saya akan mencoba menggunakan Excel gitu ya, supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Sampai saya ambil sampai 20, kemudian ini Malang, ini Yogyakarta, ini Malang. Kemudian saya menggunakan proses yang lain. Ini Yogyakarta, ini Malang juga. Ini 1, ini 0. Ini 0, ini 1. Ya, 30% dari Malang akan berada di Jogja. Kemudian 70% yang di Malang akan kembali ke Malang ditambah berapa tadi? 0,4 ya, 40% yang dari Jogja. Ini sudah. Kemudian kita copy saja ke bawah sampai ke 20. Oke. Yang ini juga sampai ke 20. Nah, kita perhatikan ternyata mulai sebenarnya mulai tahun ke-10 ini sudah mencapai stabil gitu ya. Kalau kita perhatikan yang di Jogja ini baik menggunakan yang dari Jogja tadi, semuanya berada di Jogja, mulai dari Jogja, maupun semuanya berada dari Malang, itu sama. Dia akan stabil pada 43% kendaraan berada di Jogja dan 57% kendaraan berada di Malang. Ini pun kalau kita ganti setengah dan setengah, sama, 43 dan 57. Pembagiannya akan seperti itu. Mau yang ini 0,3, ini 0,7, sama hasilnya. Gitu ya.
Baik, apapun kondisi awalnya, maka stabilnya akan tetap sama. Begitu. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Video ini atau meeting kita ini nanti akan saya kirimkan ke teman-teman supaya penjelasan yang hari ini diperoleh bisa diputar ulang. Begitu teman-teman. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat melanjutkan belajar lagi. Selamat pagi. Pagi, makasih Pak Ari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.